Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi berada di Mangli Skyview. Jadi barusan kami parkir. Nah, ini mau naik ke atas untuk melihat pemandangan yang luar biasa. Dari parkiran kita jalan kaki, infonya kurang lebih 1,5 kilo, 1,5 kilo. Pemandangan sampai saat ini cukup dan sangat memuaskan. Sudah sangat cantik sekali. Matahari juga sudah cukup tinggi. Sekarang sudah 5:30. Ngos-ngosan aku. Jalanan menanjak. Ini masih setengah perjalanan, tapi sudah setengah nafas. Jadi dari ini belum nyampe ya. Ini masih pertengahan jalan. Pemandangannya juga sudah sangat cantik sekali. Jadi awannya sudah sangat terlihat semua. Ah, nah itu awan yang ada di atas gunung seakan kayak menyembur gitu. Kayak asap yang dari tungku. Mau mulai mendekati tempat tujuan kita di Manglinya. Banyak orang-orang yang sudah menginap dari tadi malam atau mungkin kemarin. Ya mungkin sayang sekali ya, karena masih musim kemarau, jadi kehijauan yang ada di sini belum benar-benar tampak semua karena masih banyak tempat-tempat yang gersang. Sayang sekali memang. Ini baru gak kesel, Bang. Gak tenaran apa gak bujuk? Gak apa? Gak salah. Aduh. Tapi lumayan, Bol. Awan ini punel. Awan ini kata punel. Rasanya sekal punel punel. Aduh. Kamu gak main apa? Balik ke sana. Gak main sih anak-anak dah. Ini saya mau ganas ke. Mantap jiwa. Kita naik lagi. Wah, nafas sudah ngos-ngosan. Luar biasa ini. Jadi masih nanjak terus. Semoga terbayar dengan pemandangan yang cukup menarik dan cantik. Tival. Jani ya gak ide loh ya. Jani ya gak ide. Saat ini ya aduh. Iya. Nah, kita sudah nyampe di Cafe Mangli. Jadi kita walaupun belum benar-benar di atas banget, tapi pemandangan dari sini juga sangat luar biasa. Ya, nafasnya habis nafasnya. Ayo.
wisata alam Mangli Skyview 1,570 dpl. Ya, pemandangannya seperti ini. Kondisi pukul 6.13 cukup ramai sekali ya. Jadi di sini di area Mangli ini sudah banyak yang berkema dari tadi malam atau mungkin kemarin. Di sini juga banyak kemah-kemah dan juga pondok-pondok joglo. Kita cek dari atas. Luar biasa, keren sekali. Mungkin kalau dari pandangan saya ini awannya sangat keren ya, tapi kamera saya mungkin tidak begitu support atau mungkin pengaturannya yang kurang pas, jadi agak putih aja ini. Nah, mungkin dengan settingan seperti ini awannya kelihatan ya. Nah, semoga juga kalian melihatnya lebih kelihatan daripada yang tadi ya, walaupun sedikit gelap. Nah, ini pondok-pondok untuk penginapan, juga ada kamar mandinya. Banyak yang rombongan ke sini dan menginap di tenda-tenda. Masya Allah, keren sekali. Pemandangan yang berharga untuk hari ini, bisa melihat di Mangli Sky View. Oh, tadi anak sama istri tertinggal di bawah karena tidak kuat naik, jadi mereka stay di tengah-tengah tadi. Nah, ini bisa dibilang ujungnya atau tempat wisatanya di Mangli sini. Loh, iki nganune dhewe ta? Kopi. Jadi pagi-pagi sudah minum kopi, nyeruput dulu. Mantap. Eh? Instan. Duduk kopi racik. Alhamdulillah. Teh alami dari penuh. Kira-kira nggak ilmu apa gitu? Luar biasa ini. Biasa di luar. Saran juga untuk kalau kesini naik motor, kalian bisa parkir di atas ini langsung. Kalau naik mobil, kalian akan diberhentikan di tempat yang pertama tadi. Nah, jadi tidak perlu jalan kaki kurang lebih 1,5 kilo, jadi cukup melelahkan juga tadi saya. Tapi kalau memang sudah biasa masuk bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, daki ya pasti kuat. Oh, kadang di
keren sekali view-nya ya dari sini. Ini sudah waktunya turun karena sudah menikmati keindahan dari atas. Kalau bahasa alus itu kan oke, jadi ini sudah perjalanan balik dari Mangli Skyview. Mungkin gunung Sumbing. Jadi kalau kurang dalam menyampaikan mohon dimaafkan, atau kurangnya videonya nggak nyambung mungkin. Jadi karena memang masih pemula, mohon dimaafkan dan kasih saran bila perlu. Semoga video ini menghibur buat kalian semua yang mungkin ingin ke Mangli. Jadi tempat ini memang sangat-sangat luar biasa. Kita terasa di negeri di atas awan. Jadi sangat kayak kita itu terbang gitu. Nah, sampai di sini semoga bisa menghibur kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.